Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube kami. Kali ini, kita akan menjelajahi keanekaragaman hayati Indonesia melalui 5 kebun binatang terbesar yang tersebar di berbagai daerah. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Bali Safari and Marine Park. Bali Safari and Marine Park merupakan kebun binatang terbesar di Bali dan salah satu kebun binatang terbaik di Indonesia. Terletak di Gianyar, Bali, Taman Safari ini menawarkan pengalaman unik dengan memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk berinteraksi langsung dengan beberapa hewan seperti gajah, orang hutan, dan harimau. Selain itu, Taman Safari ini juga dilengkapi dengan wahana air dan pertunjukan satwa. Batu Secret Zoo. Batu Secret Zoo adalah kebun binatang terbesar di Malang dengan area seluas 14 hektar. Terdapat lebih dari 200 jenis satwa dari seluruh dunia yang dipelihara dengan baik di kebun binatang ini. Selain sebagai tempat rekreasi keluarga, Batu Secret Zoo juga dilengkapi dengan area bermain, wahana air, dan pertunjukan satwa. Ragunan Zoo. Ragunan Zoo adalah kebun binatang terbesar di Jakarta dengan area seluas 140 hektar dan memiliki lebih dari 3.000 satwa dari 300 jenis. Selain sebagai tempat rekreasi, Ragunan Zoo juga memiliki peran penting dalam pelestarian satwa langka dan dilengkapi dengan fasilitas pendidikan seperti pusat informasi, planetarium, dan gedung serbaguna. Gembira Loka Zoo. Gembira Loka Zoo adalah kebun binatang terbesar di Yogyakarta dengan area seluas 54 hektar. Terdapat lebih dari 1.300 satwa dari 184 jenis yang dipelihara dengan baik di kebun binatang ini. Gembira Loka Zoo juga dilengkapi dengan wahana air, area bermain, dan juga memiliki taman kupu-kupu. Taman Safari Indonesia. Taman Safari Indonesia adalah salah satu kebun binatang yang terkenal di Indonesia, terletak di Bogor, Jawa Barat. Taman Safari Indonesia menawarkan pengalaman yang berbeda dari kebun binatang tradisional. Pengunjung dapat melihat binatang dari jarak dekat dan bahkan memberi makan binatang secara langsung. Taman Safari Indonesia memiliki koleksi binatang yang beragam. Apakah kalian sudah pernah mengunjungi salah satunya? Sekian untuk video hari ini. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah, mana kebun binatang favorit kalian.